ya, karena bebek-bebek kami sudah kenyang. Ini saatnya kita giring, kita merapat ke jalan untuk kita bawa pulang, Mas. Nanti kita naik dari jalan ujung sana. Gimana Mas? Gimana Mas? Ya, kita siapkan bus double deckernya, guys. Dua lantainya buat bawa pulang bebek-bebek kita yang sudah kenyang, Mas ya. Full kenyang, bikin full senyum, Mas ya. Bangga bahagia, Mas ya. Lalu kita persiapkan koridor jembatan, dan tentunya kita buka dulu pintu gerobaknya. Jembatan juga ready, Mas. Jembatan sudah siap, Mas. Saatnya kita giring untuk kemari, Mas. Naik manjak manjak, Mas, minta dipopong, Mas. Ini ngapain pada bergumul, Mas, berdua, Mas? Pulang, Mas, pulang dengan full senyum, full senyum, Mas. Ya, kita tutup pintu bak lantai 2. Pintu gate kita naikkan, pintu utama kita tutup. Nah, naikkan bedak, Mas, atau cekat gate ke atas gerobak, Mas. Lalu tongkat komando kita naikkan juga. Wah, ini langsung bisa ngunci, Mas, ya. Kita tindih dengan jembatan, Mas. Lalu kita tutup sekat tengah atau partisi ruang atas. Kita tali, Mas, biar nggak jatuh bedeknya, Mas. Dan kita naikkan si Broni. Nanti kalau sepeda motor penariknya di starting, si Broni akan menggonggong seperti kesurupan setan Cino, Mas. Kita ambil sepeda motor penariknya, Mas. Ya, kita sambung di penyambung bus double decker khusus bebek, ya, Mas, dengan sepeda motor penariknya, Mas. Dan kita full senyum, Pak, pulang bebek full kenyang, Mas.
lumayan sedikit sharing nih, semoga menghibur. Salam sukses YouTuber lover, dan sampai jumpa lagi.